terus kita pompa ininya, si kerasnya pompa, terus nah terus di kali ini saya akan membuat tutorial circle simetrical ya. Ini menggunakan DMX Krokodil 512. Step pertama saya akan menyimpan di ini nih, 13. Ini keluar 13 ya. Terus nyalakan lampunya. Dimernya naikin. Dimmer naik, terus ke atasin. Tailnya terus jangan lupa si pennya itu jangan sampai mentok ya. Ini ke kiri kan nggak bisa ya. Jadi usahain di tengah. Di tengah pas mau nge-record, jadi ke kiri bisa, ke kanan bisa ya. Nah. Dari tengah. Terus yang pertama saya mau ini biar jadi silang. Wait, kayaknya kurang atas deh. Ya, atas. Terus lampu nomor 3 biar jadi silang. Terus yang kedua dan kelima silangin juga, jadi silangnya bukan berlawan arah ya. Satu nomor 6 satu dulu ke sini, terus ke bawah, terus yang enamnya juga ke bawah, setelah satu ini ya scan run scan, terus balik lagi ke nomor 3 tadi. Nomor 3 kita nggak buka buka terus nomor 4 dan 5 ke bawah, terus 1-3 nya lawan, 6 1-6 kita lawan. Nah, setelah ini scan kita balik lagi ke nomor, berarti yang 3-4 tinggal diturunin aja, turunin, terus yang kedua keempat lawan arah, yang ke 1-6 naik, scan, terus balik lagi ke 3 lawan arah, terus 2 dan 4 naik, naik, terus 1 dan 6
ini selesai. Itu tekan run edit. Terus kita coba tadi di scan nomor 13. Kan masih kayak gini ya. Terus kita pompa ininya. Si crossnya pompa, terus nah kalau si crossnya ini sesuai keinginan ya, misalkan speednya berapa, nah kalau kencang nih pelaninya udah segini. Nah jadi ini membuat circle simetrical ya. Terus ganti warna, lagi pengen ganti warna, setelah ganti warna ya. Terus buat lagi. Serana edit, terus saya simpan di 14, lampunya naik. Nah, diusahain kalau udah circle udah main, nah terus mau main color gitu. Ininya harus di bawah semua nih, harus diturunin semua. Terus kita main color. Sekarang red. Ya, scan-nya dua kali sih. Dua kali. Turunin. Red, scan-nya dua kali, 1, 2. Turunin. Terus ini red. 1, 2, udah. Sekarang scan lagi. Nah, cara mainnya tekan cycle sub, terus main yang circle tadi. Nah, ini udah main. Terus tadi warna ya. Nah, dia berganti warna. Oke, sekian dari saya, segitu ya. Jangan lupa subscribe.